Mas, ya? Tadi lihat anak kecil nggak? Rambutnya keriting, terus pakai baju abu-abu. Tadi tidurnya di situ. Dia tadi masuk ke dalam bus itu. Buruan, Mbak, kejar, Mbak. Cepetan. Iya. Apa, Dek? Berhenti, Bang. Mohon. Gak bisa, Dek. Ini tol, Dek. Saya mohon, Bang. Gak bisa. Kalau saya bilang gak bisa, gak bisa. Ntar kalau pintu terdekat, boleh kita berhenti. Eh, emang lo masih berantem sama kakak lo? Kakak gue emang gitu. Orangnya nggak mau ngalah. Ya udah, terus sampai kapan lu mau tinggal di sini? Terus lu kabur-kaburan kayak gitu. Sebenarnya sih keluarga gue yang lain itu lagi pada di luar kota. Kan gue nggak mau di rumah sendirian. Eh, gue boleh kan tinggal di sini sampai keluarga gue pulang dari luar kota? Iya, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan lama-lama juga. Kan nyokap gue nanyain mulu kapan lu balik ke rumah lo. Ya, gue bingung mau jawab apa. Ya. Ya, barang. Sekarang gue antar lo ke rumah, lo ngambil baju. Biar lo nggak pakai baju gue mulu. Eh, kok diem? Gimana? Gue antar lo ngambil baju, gue sekarang mau antar teman gue. Ayo, ayo, ayo. Udah, gue tunggu depan ya, buru. Aduh. Gak ada gunanya gue hidup menanggung malu seperti ini. Lebih baik gue mati. Lebih baik gue mati.